Pusing. Ampun. Lagi tapa dia. Assalamualaikum, Pak. Geret ini apa ini, pusing banget katanya. As, mana masnya ini, enggak ada masnya di sini ya. As. Enggak didengar-dengar aku ini. Aduh. Gak ada mas-masnya di sini. Aku mau pesan mas. Lagi tapa dia. Assalamualaikum, Pak. Pusing banget aku ini. Mana mas-masnya ini, Mbak? Takut juga mbaknya itu. Aduh, enak banget sih, pusing. Di mana aku ini ya? Ada orang nggak dapat aku ini? Gelap banget kelihatan saya ini. Ada orang di sini atau gimana sih? Ada orang nggak di sini? Ada orang. Ada orang di sini ternyata. Ya. Sepi mana orang-orang di sini? Mana gua tahu? Ada suara orang, di mana orang ini? Main. Ada orang di sini. Ngapain? Enggak, gelap ngeliatin aku. Yaudah, enggak. Oh. Gelap ngeliatin aku ini, gimana nih? Kenapa? Kelilipan? Enggak, gelap ngeliatin aku tuh. Ini apa? Enggak boleh. Enggak itu ini air minum. Enggak itu enggak baik. Masnya haus? Iya. Mau minum? Enggak, itu air minum aku tuh. Aku pesanin mau enggak? No. Enggak, ini enggak baik. Enggak, itu minuman aku. Enggak, ini enggak baik. Apa? Mau minum enggak, aku? Enggak. Aku ini mau minum. Enggak boleh. Kenapa? Kenapa minum gini? Itu minum biasa itu. Oh enggak, bisa baca enggak? Mau ke mana? Tahu ke mana? Pusing. Mau ke mana? Mau duduk. Bisa enggak? Enggak mau duduk. Duduk di sini aja berarti. Iya, mau duduk. Lewat sini, A. Mana? Ih, entar dulu. Aduh. Kamu awas, Ja. Ih. Enggak baik. Orang minum itu enak itu. Enggak ada ya. Ini. Mana? Pusing aku ini, Kak. Sini makan. Di mana? Sini. Di sini. Mau di mana? Jangan diambil minuman aku dong. Itu enggak baik. Enggak. Ini apa ini? Gak enak ya tuh. Enggak, aku mau minum itu dulu. Duduk dulu.
apa? Mau digosokin? Ingatnya siapa? Ini kamu? Gelap? Pas angin. Oh, pas angin. Enggak, ini di mata. Oh, di mata. Nah, ini salah itu. Ini enggak enak. Iya, tapi belum enak. Ini yang duduk. Duduknya nih. Di mana? Ini. Di sini. Sana. Iya, di bawahnya. Oh, ada. Bisa. Kenapa? Iya. Jadi kata juga ke gue. Kenapa kamu itu larang-larang aku? Enggak baik. Mau dibosanin minum enggak? Enggak enak. Aku panggilin. Enggak enak yang minum aku yang itu. Enggak, ini enggak enak. Siapa bilang enggak enak? Aku loh. Itu minuman aku itu. Minuman apa? Ah, itu biasa, itu enak itu. Ah, enggak, itu enggak enak. Siapa bilang kamu belum coba? Tahu kalau minum itu kenapa? Kenapa? Nanti ke dunia lain. Di dunia lain kayak gimana maksudnya ini? Ya dunia lain lah. Bentar dulu, bentar. Satu tambah enggak. Satu hasilnya dua, tapi kalau udah minum ini hasilnya berapa ya? Kamu ini ngaco ngomongnya. Enggak. Bentar dulu, aku apa? Ini nggak kenal ini. Aku nggak kenal kamu. Ya, aku orang baik. Orang baik. Aku kan nggak kenal kamu. Ntar kamu jadi aku begitu. Nggak mau kamu itu buka siapa-siapa aku di sini. Kamu itu bukan teman aku, kamu itu bukan sahabat aku, kamu itu bukan pacar aku gitu. Jadi tolong gitu, jangan ganggu saya begitu. Sekarang aku di sini tuh butuh ketenangan begitu. Kamu siapa? Tadi ke sini sama siapa? Sendiri aja, aku udah di sini gitu. Terus pakai apa? Jalan kaki itu. Iya. Sambil nenteng gituan? Iya. Makanya jangan ini. Kasih minuman aku dulu. Enggak, mau dipesin. Enggak. Jangan ngeyel-ngeyel dekat aku. Aku enggak suka sama cewek. Enggak usah ngeyel-ngeyel. Aku enggak suka sama cewek-cewek ngeyel kayak enggak, kamu. Enggak, tapi aku mau minum gitu. Iya, minum juga. Iya, itu tapi aku mau yang itu. Enggak, jangan kamu. Enggak, jangan bantah-bantah. Aku enggak suka dibantah-bantah. Kamu ini siapa? Aku enggak kenal kamu. Jangan kamu ini nasihat-nasihatin aku, enggak suka akunya. Udah begitu. Kenalin. Enggak mau aku kenalan. Kenapa? Ya, aku pengen minum. Terus kenapa enggak. Kamu ngurusin? Mau minum kan? Enggak, kenapa kamu ngurusin masalah aku? Mau minum kan? Iya. Aku pesenin. Enggak mau. Yang warnanya sama. Aku bilang, aku ini mau minum. Terus kamu ini siapa di sini mau larang-larang aku minum? Minum yang kayak gini warnanya sama ini hijau. Kamu ada yang ungu? Susah ngomongnya, aku malas ngomongnya. Ini enggak baik. Ya, tapi kamu ini siapa ngomong ngelarang-larang aku di sini? Ya aku temanmu. Teman dari mana? Aku enggak punya teman kayak kamu. Aku enggak pernah punya teman cewek. Enggak pernah, enggak punya teman. Ih, enggak boleh. Tuh. Kan? Enggak boleh. Ini enggak baik, seriusan. Ya udah aku pesanin. Enggak, aku ambilin disi ya? Enggak, tanggung jawab pokoknya kamu sekarang untuk ya, ambilin minuman aku. Perhatian sama aku. Aku mau pesan minum ya. Enggak mau, aku enggak kenal kamu masalahnya. Udah kenal. Enggak mau. Kenapa minum gini ya? Ini dapat dari mana? Duh, dikasih sama teman itu. Temanmu siapa? Enggak ada teman aku. Kasih yakin aku. Enggak ada sianida di dalamnya? Enggak ada apa, aku enggak tahu namanya sianida itu apa. Kalau ada sianida gimana? Kayak kasusnya Jessica. Enggak tahu, aku nama kayak Jessica. Mau tidur? Pusing aja. Pusing. Sakit kepala. Gak usah, aku mau minum itu, makanya jangan keras-keras, aku gak suka. Ini kan buat aku bentak kamu gitu. Iya, makanya aku mau minum itu, jangan makanya jangan larang aku. Aku mau kesini itu mau tenang, mau minum. Enggak, aku pesenin. Ngapain kamu samperin aku? Ngapain?
Iya, ajak duduk bareng. Terus atau mau cerita gitu. Terus ngapain? Kan kita nggak kenal. Ngapain kamu ajak aku duduk bareng di sini? Semua orang juga berawal dari nggak kenal, tapi lama-lama sayang. Nggak mau aku digembung-gembung paling kayak kamu. Apa gue mau? Itu maunya itu. Ganti ya. Nggak mau. Ampun, bisa dibilang kamu ini siapa, saya bilang. Iya kan ganti. Aku pesanin yang baru. Oh, sebenarnya. Itu nggak baik. Nggak baik? Siapa bilang nggak baik? Banyak apa yang membuat ibu nggak baik? Alkohol. Terus? Memabukkan. Enggak, kok aku nggak mabuk. Siapa yang mabuk? Masa. Enggak, aku cuma pusing-pusing aja. Pusing tapi kan? Oleh. Pink. Kayak kapal Titanic. Kan? Ih. Hanya jangan minum lagi. Tapi jangan sosok perhatian sama aku, nggak suka aku. Mau dipesan yang minum gak? Maksud kamu ini apa dulu? Gak usah minum ini, tak pesanin yang baru. Maksud kamu ini apa? Enggak, aku cuma gak mau aja. Ntar kalau kamu kenapa-napa sini sendirian gimana? Nah, gak apa-apa, emang kan kita ini bukan siapa-siapa. Oh, orang bentar lagi mau nutup. Iya, maksudnya kan kita ini gak kenal. Ngapain kamu perhatian sama makanya, aku? Ya makanya, ya sesama manusia dong. Gak apa-apa tuh. Emang kamu berani sama aku, karena aku cowok, kamu ini cewek begitu. Mau bantuin aku? Emang kamu orang jahat? Kan kamu itu belum kenal aku. Kamu tinggalnya di mana? Di mana-mana yang penting mau minum. Udah nggak usah. Kamu tinggalnya di mana? Lupa, aku lupa. Biar ini aku pesanin. Enggak, aku enggak mau, enggak mau. Aku ya, mau kan ini mau minum sendiri aja. Jangan, aku enggak suka ngeyel-ngeyel kamu. Enggak, udah, aku tapi haus, aku kan? Iya, tapi aku enggak kenal kamu. Ngapain peduli-peduli sama udah, aku? Udah makanya kenalan. Enggak mau, teman bukan, pacar bukan, sahabat harus bukan. Jadi temen, iya. Pacar bukan. Kenalan dulu tapi, baru bisa nyiapin status. Tapi kan ini aneh kan namanya. Emang enggak kamu tiba-tiba cewek mau samperin aku lagi ini ya, itu. Enggak masuk akal banget. Enggak masuk akal banget. Gimana siapa yang bantuin? Seharusnya di sini enggak ada orang loh. Kalau orang lagi minum itu, orangnya itu cewek itu tahu kamu malah bantuin aku kan enggak masuk akal namanya. Ya, itu. Kamu kan tadi hampir jatuh. Udah enggak tahu kamu mau apa. Parahan mana aku bantuin atau kamu kejedot sama? Iya, mau kejedot, mau kejedot itu terserah aku. Terus aku yang kejedot. 911 siapa? Aku lagi. Ini bukan urusan kamu, aku mau kejedot, kamu ngapain kayak gitu kan bukan urusan kamu. Itu urusan aku. Ada ya cowok kayak kamu banyak diperhatiin gak mau. Gak mau, emang kamu siapa perhatiin aku? Ya kan aku pesanin minum yang baru, kamu gak mau. Ada pacar aku bukan. Haus kan? Enggak, aku minum itu pokoknya. Udah gak usah, udah habis. Tinggal botolnya doang. Pusing. Udah makain istirahat. Aku pesanin ini ya? Enggak mau. Ya kamu tinggal di mana? Ntar pulangnya aku gimana? Aku mau minum aja sih. Udah gak usah, udah habis tuh. Cepet. Gimana? Ini enggak? Pusing aku, pengen minum. Pusingnya gimana? Makanya minum sih. Aku pesanin air putih ya. Biar lain makan. Pesanin air putih. Siap, aduh. Mau apa? Aku pengen sendirian. Jadi jangan sendiri, nanti kamu jatuh lagi. Gimana? Pusing? Aku pesanin air putih. Enggak. Oh, betul. Enggak. Ini kan. Kamu tinggalnya di mana? Di mana-mana. Enggak lupa. Kamu minum. Tadi ke sini sama. Aku udah tanya lo, kok enggak dijawab sih? Apa sih nanya apa? Jawab. Buat apa aku jawab kamu? Biar aku tahu. Tapi aku nggak kenal sama kamu. Emang harus kenal dekat dulu. Hello, apa aja ngomong lo? Tapi aku nggak mau diajak ngomong sama kamu. Aku mau minum. Ya aku pesanin minum. Nggak, memang. Aku pengen tenang aja di sini. Aku pengen capek. Cerita dong. Kamu minum karena apa? Capek. Punya masalah. Punya masalah apa cerita? Kan. Orang itu punya masalah masing-masing, punya kehidupan, masalah hidup begitu. Terus?
Ya lu punya masalah lah begitu. Ya udah cerita maaf aku ya, walaupun aku nggak bisa bantu ya. Ya setidaknya kamu punya teman cerita. Iya, hanya kangen sama orang tua aja. Emang orang tuamu gimana? Kamu rantau? Rantau. Kamu ngapain? Kerja ya. Kerja di? Di toko. Toko? Toko apa? Toko mah banyak. Toko. Toko apa? Ya kalau kangen kenapa nggak pulang? Malu. Kenapa? Belum ada hasil. Mau aku pesenin ya? Belum ada hasil, masa aku pulang? Malu. Ya nggak apa-apa, setidaknya kan kamu ketemu sama support kamu. Ya aku nggak pulang itu nggak bawa hasil, malu lah aku. Udah sih, ya. Kan kamu juga butuh dukungan. Ngapain dari aku curhat sama kamu, aku nggak kenal kamu. Aduh. Minum nggak? Aku pesenin. Nggak boleh minum. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak, aku mau minum yang itu. Aku pesenin yang warnanya sama. Mau enggak? Rasanya lebih enak. Enggak ini, bikin pusing. Mana pakai? Yang itu. Enggak, aku pesenin minuman lain. Enggak. Lebih enak kan sih. Mau enggak? Enggak. Minuman apa sih? Mau minum. Mau minum. Makanya aku pesenin, jangan minum yang itu. Mau minum apa aku pesenin? Itu aja. Udah gak usah, aku traktir deh. Enggak mau. Ini aku cuma mau yang itu aja, itu enak. Pesenin udah baik. Enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Tidak halal. Itu yang enggak baik ini. Penjahat itu. Ya mungkin dia bagi wanita lain dia tidak baik. Tapi bagi aku dia orang baik. Ya apa, itu jahat deh itu. Enggak, dia orang baik. Lihat aja itu, penjahat itu. Capek aku ngomong sama kamu dari tadi ini. Males aku ngomong sama kamu. Haus? Enggak, bukan haus. Aku capek ngomong sama kamu. Aku pengen minum. Kenapa capek? Aku nanya kamu gak jauh. Enggak. Siapa lagi di belakang? Ya pengunjung lah. Mbak, mau minum mbak? Nih ambilin minuman aku ini. Aku kenal orang ini, diambil minuman aku. Minuman apa? Nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sinting, kamu yang sinting. Kamu lagi banyak masalah ya? Enggak, ini dia ambil minuman aku gak kenal dia. Aku mau pesanin yang lain, dia gak mau. Tapi aku gak kenal dia ini, dia tiba-tiba. Ya makanya ini. Aku ajakin kenalan gak mau. Kamu malah ini, belain dia, dia yang salah ini. Hah? Apa? Kamu pasien rumah sakit jiwa, kamu kenapa lah sih kan? Kamu minum kayak gitu. Enggak ini, dia bilang aku gila. Enggak, duduk. Kok kamu yang gila kali? Ada di sini. Enggak dia ini bilang aku. Pacar orang ngamuk loh. Enggak apa-apa. Dibilang aku gila. Lagi video call tuh sama pacar. Sayang. Nah. Aduh sayang. Sayang. Kamu nggak mau kesini? Majuan, gak usah iri. Ini dia. Kenapa? Bilang aku gila. Kamu? Kamu? Aku aja. Ribet ya cewek ini. Dia bilang aku gila. Apa? Hah? Pesanin yang lain. Enggak, aku mau pengen tenang aja gitu. Aku mau hidup, pengen hidup tenang gitu. Pengen hidup apa? Pengen hidup tenang. Tenang? Tentram gitu. Alphard seberang ada tuh. Mau aku beliin hit enggak? Apa mau yang varian mana hitnya? Ngerti aku. Tolong! Hit? Hit itu buat nyamuk gitu. Nah makanya. Kan itu lebih tenang. Nyamuk aja sekali sedot itu langsung tenang. Mati. Apa ini nyangkut di kantong aku? Aduh. Oh, biasa ini. Biasa lah. Mas batangnya. Mas batangan warna merah ya? Iya. Hah?
Apa? Lagi banyak masalah ya, Bang? Kamu ini nyok-nyok terus dari tadi, aku gak pernah ajak kamu ngomong. Aku nanya, sedang banyak masalah. Ini kamu salahin, ini diambil minuman aku. Kamu gak sih ngapain ngomong yang kayak gitu? Enak, tahu. Enak dari mana? Kamu bilang tadi aku orang gila. Enggak, aku mau bawa dia. Ini dia yang aku harus bawa ke ini, ke rumah sakit jiwa. Ini yang gila, yang sinting putu-putuan terus. Peci. Ternyata ada cewek gila gitu ya, punya pacar kayak kamu. Boleh diladen nih apa nih? Ini apaan? Mas batangan aku. A few moments later. Aku mau nyanyi. Mau nyanyi. Mau nyanyi. Ya, pengen tenang-tenang aja. Udah. Daripada minum kan. Nanti kalau haus bilang ya, biar aku pesanin. قد أنصحني أبي قد أنصحني أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني قد أنصحني أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني لكن فقد أهملتون نصحا والإرشاد ولم أكن مصغيا رشدا قد أنصحني أبي
فَكُنْتُ مُسْتَغِلًا لِدَوْشَةِ الدُّنْيَا وَسُخِرْتُ بِزُهُورِ قد أنصحني أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم شادني الأستاذ والمعلم nah itu dong bagus apa bagus-bagus kamu bagus suaranya bang lebih baik kayak gitu daripada minum-minum nggak jelas. Benar. Bagus bang, bagus. Mana dia orang ini? Sebentar. Siapa itu? Kenapa? Udah agak tenang sekarang. Tenang sedikit itu. Kan. Belajar dari mana? Nggak suka-suka aja begitu. Bikin tenang begitu. Aku juga pengen lebih tenang lagi begitu. Ya, kalau di pikir-pikir capek kayak gitu terus ya, minum. Mending ngelakuin hal positif kayak gitu. Daripada itu apaan minum-minum gak jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusban وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان
Sadaqallahul Azim. Kamu siapa sih mau peduli-peduli sama aku begitu, sedangkan kan kita nggak saling kenal begitu. Iya nggak apa-apa, kan di Islam kita diwajibkan untuk saling menolong. Gitu. Menolong sesama. Tadi kan aku lihat kamu kayak lagi pusing mau jatuh. Tapi kamu nggak takut sama aku? Enggak, kan kamu bukan orang Islam. Tapi kan kamu belum tahu aku juga gitu. Serius gak takut sama aku? Hah? Sedikit pun gak takut? Gak takut nyaman juga gitu? Hah? Aduh, tapi alhamdulillah gak tenang sedikit begitu. Siapa nama kamu sih, Bang? K. Lai K. No. Oh, K. 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 K namanya ya? Yes. Aku kira kamu tadi namanya Imas. Kok Imas? Ih, Masya Allah cantiknya. Ya Allah. Aku jadi gombal sekarang. Dan gak pusing berarti. Alhamdulillah udah agak mendingan gitu. Tapi aku mau berterima kasih banyak sama kamu gitu. Kamu udah mau bantu aku. Walaupun dalam keadaan kayak gini, kamu itu gak menghakimi aku. Kamu itu nasihati aku, kamu itu peduli sama aku gitu. Seandainya aku punya pacar kayak kamu, bagaimana senangnya aku begitu. Soalnya aku tuh mana ya, ya belum sempat pacaran lah gitu. Aku nggak pernah pacaran gitu. Jadi nggak tahu, nggak mungkin ada yang mau aja sama aku begitu. Itu aja sih. Tapi siapa? Ya lah, mungkin nggak ada lagi pintar sholawat. Emang kamu suka sama sholawat? Suka. Sama orang yang baca yang selawat juga enggak? Garing! Cantik kamu, punya langsung pipi. Iya, di bor. Masih apa yang bor? Ya Allah, cantik. Apalagi kamu itu pakai hijab gitu. Tutup gitu, ya. Auratnya gitu. Iya. Emang harus gitu. Iya, nanti dicoba. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Iya. Harus dari hati. Benar. Tapi aku doainlah kamu gitu. Doain aku juga gitu. Maksudnya biar kita ini sama-sama menjadi orang yang lebih baik gitu. Maksudnya biar berguna bagi orang banyak. Berguna buat orang tua kita. Gitu. Orang tua kita ya. Sorry. Malu aku sebenarnya ini. Enggak kamu, minum, enggak. Kamu udah baik sama aku. Orang mana sih kamu? Aku. Aslinya? Aku aslinya Bandung. Di Bandung, di Lombok ngapain? Nyari pengalaman. Nyari pengalaman. Udah lama di Lombok? Enggak sih, baru berapa bulan. Oh, terus. Insya Allah keren orang Bandung ternyata ya. Ya dimanapun rumah kamu. Yang penting jaga diri baik-baik aja sih. Gitu. Juga ya. Iya. Udah berhenti minum-minum gak boleh. Gak boleh. Kalau mau nyari ketenangan kayak tadi aja. Kayak tadi aja. Atau enggak cerita. Cerita gitu. Kayak kalau lagi ada masalah cerita. Malu aku cerita sama kamu. Gak apa-apa. Malu. Dipendam. Iya, aku pendam sih, Bang. Iya. Keluarkan. Wow. Takutnya ntar aku ditolak kalau dikeluarkan gitu. Itu kan cerita. Enggak, ini kan masalah perasaan gitu. Oh. Karena kamu baik sama aku, merasa sekarang aku tuh udah mulai nyaman sama kamu gitu. Aduh.
tapi temenan aja boleh nggak gitu? Temenan boleh gitu ya. Nama masnya siapa? Tadi baru tahu nama apa? Bilal. Bilal? Bilal itu yang apa? Sahabat Rasulullah yang azan itu? Enggak, itu udah Bilal. Iya Bilal nama itu. Iya. Ya aku Bilal juga, tapi ada kepanjangannya Bilal itu. Bimbing kamu sampai halal langsung. Ya. Maksudnya itu orang-orang pacaran gitu kita harus bimbing sampai halal gitu. Iya sih harus. Iya, tapi aku walaupun kayak gini aku itu insya Allah lah jaga lah martabat seorang wanita. Salat enggak? Alhamdulillah, karena itu kan kewajiban gitu harus sholat itu kan. Kalau kita jaga sholat kita maka Allah akan memperbaiki hidup kita gitu. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Ya Allah. Emang kamu dulu. Malu bertanya malu. Kenapa tanya? Enggak punya pacar. Pacar, aku enggak pacaran. Enggak punya pacar. Aku enggak pacaran. Aku memang udah trauma sama cewek, serius. Ya aku ngomong jujur. Emang trauma cowok ke cewek kok. Jadi gini kan, aku mau curhat sedikit. Jadi aku kemarin ya 2 bulan yang lalu sempat menikah. Karena aku nggak bohong ngomong, aku serius. Nah, menikah, tetapi si cewek ini ternyata dia balikan diam-diam sama mantannya. Gitu. Karena aku udah rencanakan menikah, gitu. Serius sama dia, tapi diam-diam dia itu menikah sama mantannya. Gitu. Itu yang bikin aku trauma. Gitu. Ini jujur, aku nggak bohong ngomong. Gitu. Masih ada traumaan lah sama cewek gitu. Gak semua cewek. Enggak sih ya, makanya masih ada traumaan gitu lah. Udah berapa aruh? Mungkin udah 2 kali aku digitu sama cewek gitu. Karena aku orang masih ada apa? Yang takdirkan kamu. Kamu kan? Aduh. Malu aku pokoknya. Sekarang pulangnya kemana? Mau ngapain? Anterin aku? Enggak. Oh, kamu gak mau anterin aku? Enggak, nanya dulu. Kalau sejalur, sok atuh, anterin. Yang penting kita udah teman apa aja sih. Aku kita sejalur aja. Ya, aku mau berterima kasih sama kamu aja, segitu. Makasih banyak. Lain kali gak boleh gitu. Iya. Gak usah minum-minum lagi, aku janji ya. Maafin aku ya, kalau aku punya salah sama kamu, maafin aku. Dan cara aku, terima kasih kamu udah baik sama aku, udah ngebantu aku, terima kasih banyak. Ya oke ya, tapi boleh gak minta ini apa namanya? Kita dulu.
nomornya aja boleh nggak, minta nomor gitu? Instagram aja nggak sih? Oh, emang nomor nggak boleh? Ya, Instagram aja. Oh, kenapa nggak boleh? Nomor kan privasi ya. Iya. Nanti kamu pakein pinjol. Astagfirullah, enggak sih. Karena aku niatnya cuma niat saya itu baik aja sih. Baik gitu, enggak ngapa-ngapain kok. Boleh. Match IG aja. Ah, IG aja. Tapi aku maunya WA gitu. Boleh ya. Rekening. Oh, kamu gitu orangnya matre gitu ya. Hah? Oh, canda. Aku mau minta nomornya aja sih. Tapi aku enggak memaksa sih sebenarnya. Terpaksa kasih nomor kamu ke aku gitu. Kau ketawa lagi. Boleh? Enggak boleh. Instagram aja, ntar matchnya lewat situ. Oh, kita ngobrolnya lewat IG, terus baru ke WA gitu. Mana tahu penipuan nanti tiba-tiba ngechat. Astagfirullah. Sofi gitu. Enggak gitu aku. Jangan dekat-dekat. Kenapa? Enggak ada dek-dek. Ya udah enggak apa-apa, Instagram aja dulu ya. Oh, yang ini. Tapi aku chat sama ya. Aku mau bisik dikit. Love you. Selalu cintaku dengan campur rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya saya pun janji. Karena ini